Hai Sai, kali ini Mimin kembali akan menceritakan mengenai biodata dan agama Inge Anugrah yang akan cerai dengan suami, Ari Wibowo. Rumah tangga antara Ari Wibowo dengan Inge Anugrah mendadak tengah menjadi viral setelah sang suami gugat cerai istrinya. Menurut pengacara pihak istri, Petrus Balapationa, alasan dibalik perceraian keduanya adalah seringnya terjadi percekcokan Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Bahkan ada fakta tersembunyi, yaitu adalah pasangan suami istri itu sebenarnya sudah tidak akur sejak lama. Sebenarnya sidang perdana perceraian atau mediasi mereka sudah dilangsungkan pada hari ini, namun pihak suami berhalangan untuk hadir. Lalu siapa itu istri Ari Wibowo yang bernama Inge Anugrah Min? Simak sampai selesai ya, Sai. Inge Anugrah merupakan istri dari Ari Wibowo sejak tahun 2006, maka mereka sudah berumah tangga selama 16 tahun. Dari pernikahan tersebut, mereka berdua dikaruniai dengan dua anak laki-laki bernama Kenzo Wibowo dan Marco Wibowo. Dalam Instagram pribadinya, Inge Anugrah kerap membagikan tips berolahraga, maka tak heran jika ia punya tubuh yang bagus. Pertemuan pertama pasangan tersebut berlokasi ketika mereka sama-sama sedang berada di gereja di Australia. Ketika itu pertemuan keduanya terjadi saat Inge Anugrah telah selesai melaksanakan kebaktian dan gereja tempat sang istri ibadah mengadakan sebuah acara. Di dalam satu acara yang sama itulah, membuat Ari Wibowo dan Inge Anugrah berkenalan, sampai akhirnya muncul perasaan suka hingga memutuskan berpacaran. Setelah mereka berdua berpacaran, Ari Wibowo dan Inge Anugrah harus berhubungan jarak jauh atau LDR selama 10 bulan. Sayang ya Sai, sudah menikah selama 16 tahun, namun keduanya harus bercerai karena cekcok. Adakah yang nonton di sini punya masalah yang sama? Komen aja ya!